akan menghilangkan konflik. Ya, artinya musyawarah, saling memahami, saling apa, menjelaskan, memutuskan mana yang paling baik kemudian dari. Ya, di Indonesia kalau kita pernah saya katakan bahwa di Amerika itu kan multiracial. Kalau kita di ini kan di Indonesia multi ethnicity. Budaya yang mana budaya? Budaya orang Batakah? Budaya orang Palembang? Orang Minang? Budaya orang Jawa? Bagaimana budaya itu bisa satu dengan yang lain menjadi satu yang sama? Ya, mereka biar saja dengan gaya Bataknya, dengan gaya Palembangnya, dengan gaya Jawanya, tapi merasa sama-sama orang Indonesia. Jadi jangan, misalnya saya guru ya, dosen ya, kemudian oh itu anak Batak, Kristen, saya Islam, saya separuh Minang misalnya, saya berikan nilai lebih bagus pada anak yang Minang juga atau yang Aceh juga daripada dia karena agamanya lain, tidak begitu. Karena kita harus melihat dia ini bangsa Indonesia. Maka saya sering juga mengatakan, kenapa kita harus membenci ya ini kan misalnya satu agama mayoritas kelompok atau yang lain. Kelompok ya atau berbeda. Etnis yang mayoritas, tapi ada etnis atau agama yang berbeda. Kenapa? Dari zaman batu boleh dikata nenek moyangnya sudah di sini. Sudah turun-temurun di sini. Kenapa kita tidak bisa hidup bersama-sama sebagai bangsa Indonesia? Kita punya tanah air yang sama, kita harus menjaganya secara bersama. Di mana ada merah putih, dia bisa bekerja sesuai dengan keahlian. Kalau jadi dosen, jadi dosen. Kalau jadi guru. Atau jadi penyuluh pertanian misalnya. Dimanapun ada bendera merah putih, di situ dia bisa bekerja. Bu, boleh nggak saya melakukan recap sebelum kita masuk di dalam bagian kita yang terakhir, di mana kita ingin berbicara mengenai peranan perempuan dan nama perempuan itu. Recap dari apa yang Ibu katakan adalah segala sesuatu asal mulanya adalah dari pendidikan. Memerlukan waktu? Ya, pendidikan itu termasuk pendidikan kita bukan hanya belajar baca, hitung, menulis, atau matematika sekarang, tetapi juga belajar memahami diri sendiri sebagai orang Indonesia. Dan itu kita memerlukan kajian tentang sejarah, kita menguasai sejarah, menguasai geografi. Kalau dulu zaman Ibu tetap memperjuangkan itu? Iya, mestinya itu di dalam pendidikan sekolah harus dikuasai oleh meskipun Ibu mahasiswa. Adalah Menteri Peranan Wanita, tentu. Profesor Dr. Mutia Hatta Suwasono tentu tetap dari memperjuangkan awal masalah pendidikan. Iya. Terus? Ya, artinya begini, selain itu juga mengenal antropologi tentu ya, karena dengan antropologi kita mengenal adat istiadat. Kalau ketiga unsur ini tidak masuk dalam satu, dan bahasa Indonesia tentu tidak masuk di dalam inti dari pendidikan nasional kita, atau akan ada itu, tetapi Bu? Bukan ada, kita dulu mohon maaf, maksudnya harus interupsi Bu. Waktu saya ingat mungkin Ibu karena kita mungkin umur tidak terlalu banyak beda, saya ingat dulu tahun 60-an di sekolah kita tuh dari sekolah dasar, sekolah rakyat, SMP diajar satu mata pelajaran namanya civic. Oh iya, itu ketatanegaraan juga. Apa itu masih diajar atau tidak diajar sekarang? Sekarang ada namanya pendidikan apa itu saya sudah lupa ya, tapi PKN apa? Kalau Ibu saja lupa. Bukan. Artinya dulu namanya civic, ketatanegaraan. Pendidikan apa itu? Nasional berhubungan dengan ketatanegaraan lah Bu ya. PKN, mungkin kita habis ini bisa kita review kembali, tapi di sini kita katakan civic itu penting. Jadi jadi kita harus memahami, apalagi sekarang kita berubah. Kalau zaman saya dulu yang eksekutif, legislatif dan eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan ada DPA ya, ada selain eksekutif ada DPA. Sekarang kan sudah lalu peranan dari MPR, DPR. Itu kan sekarang sudah ada perubahan. Nah, perlu civic ini. PPKN. Ibu akan memperjuangkan PPKN agar ini betul-betul. Dulu Bu, kita boleh ahli begini dalam kimia, ilmu pasti. Kalau civic kita
angkanya jelek, kita nggak lulus. Iya, betul. Memang harusnya bisa demikian. Bisa itu diimplementasi ya. Lagi, Bu? Iya. Sebetulnya materi itu ada, tetapi maksudnya mata kuliahnya, mata pelajarannya ada, tapi isinya itu harus betul-betul membuat anak Indonesia tahu, misalnya saya katakan Maumere, tahu enggak di mana Maumere? Tidak tahu. Kemudian misalnya pengalaman suami saya mengajar di satu sekolah yang pendidikan perguruan tinggi ya, mahasiswa semester 6 tidak tahu geografi Indonesia. Jadi dia sampai terbengong-bengong. Saya mengalami juga, saya mengatakan, coba sebutkan, kita tahu Sabang sampai Merauke, utara selatan batas negara kita apa? Nggak pernah ada yang tahu Miangas Rote. Harusnya kita komplit, Sabang, Merauke, Miangas, Rote. Setiap kali, setiap semester saya mengajar, saya masih mengajar sampai sekarang, selalu enggak ada yang tahu, kecuali orang yang dari sana. Oke, Bu. Saya mohon maaf kalau saya tuh ingin menekankan di sini bahwa apa yang Ibu katakan adalah pendidikan, 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 kebersatuan, kebersamaan, pelajaran adalah hal yang paling penting buat kita. Baik, Bu, kita akan jeda sebentar. Kita akan nanti membicarakan peranan Ibu sebagai seorang menteri dan juga peranan daripada perempuan di Indonesia. Pemirsa, masih dengan Profesor Dr. Mutia Faridya Hatta Swasono dan Anda masih bersama dengan program Impact bersama saya, Peter Gonta. Sekali lagi, 0817-677-0245. Silahkan Anda mengirim SMS Anda. Kita akan teruskan kepada Ibu Menteri. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa saat ini. Bedah SBJK adalah satu talk show yang menguji kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Kalau dia berusaha dengan benar, sudah pastilah pada ekonomi dampaknya luar biasa. Bahkan dialah yang menghidupi negara. Baru ada kabar bahwa ada markup di dalam, ada pelanggaran pajak. Tapi dulu tidak pernah itu dibawa ke sidang arbitrase. Karena ada dugaan bahwa kontraknya tidak dijalankan dengan benar. Karena kalau ini mau dibikin liberal, dia memang bisa jadi liberal. Pemirsa, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam forum oposisi menuju suatu kedaulatan pangan. Banyak mengorbankan lahan. Apa arah dari hak angket ini? Ingin katakan bahwa tidak sangka juga sampai mengarah kepada hak angket. Korelasi antara ketahanan pangan dengan area pandangnya ya berbeda kan. SMS ke sesama Tri gratis. Ke operator lain cuma Rp100. Mau Tri jaringan selularmu. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Mutia Farida Hatta Swasono.